Halo dulur, ketemu lagi dengan Dunia Za, teman setia pembangkit selera makan Anda di mana saja. Kali ini saya sedang berada di pusat kuliner Tiara Food Court yang lokasinya ada di sebelah utara Transmart Sidoarjo. Jalannya ini di Jalan Raya Taman Tiara Sidoarjo, dulur. Saya mau makan siang di kedai Am. Penasaran bagaimana rasa dan penampakan menu dari kedai ayam ini, dulur? Seenak apa rasanya? Ojo nanti-nanti nangkin ya. Untuk panjenengan sedaya yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan matur nuwun sangat. Langsung saja klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga @duniaza182. Ayo kita dukung kuliner-kuliner kecil di Sidoarjo, pedagang-pedagang kecil di Sidoarjo agar semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia. Tentunya dengan cara subscribe Duniaza. Ojo lali mampir di Tiara Food Court Sidoarjo, dulur, tempatnya luas dan nyaman. Selamat siang. Asmanipun sinten, Mbak? Nila. Nila ini ownernya kedai Am. Nggih. Ini lokasinya ada di mana ini? Raya Tiara. Raya Tiara Pagerwojo. Pagerwojo ini sebelah Transmart Sidoarjo ya. Nggih, sebelah utaranya. Untuk menu kedai Am yang paling laris ini apa ini? Iwak pe sama wader. Iwak pe sama wader. Nggih. Untuk harganya iwak pe ini berapa Mbak satu porsinya? Iwak pe sama nasi 23.000, kalau wadernya 15.000. Nggih. Oke, dengan masuk YouTube ini semoga usahanya makin laris dan makin famous di Sidoarjo. Nggih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Dunia Za. Andalannya kedai Am sego sambal iwak pe, dulur. Lokasinya ini sangat mudah dicari karena ada di sebelah utara Transmart Sidoarjo. Minumnya teh hangat, dulur. Sowan. Tak cobain di situ, dulur. Ini saya juga order sego sambal water, dulur. Ambune lur, nyalai luwe. Ini tempatnya luas dan nyaman. Parkiran juga luas, dulur ini. Monggo kalau mau mencoba mampir ke Tiara Food Court Sidoarjo. Ini untuk satu porsi ini 23.000, dulur. Dapat tahu tempe lalapan. Ya, kalau menurut saya murah juga karena ikan pe-nya jumbo, dulur. Gwedi. Wow. Ora rugi, dulur. Sambelnya sambel terasi. Cuwodok. Sebagai pemanis, dulur, bawang goreng. Water ini Rp15.000 satu porsi. Ini anak bawang gorengnya tambah sewet, dulur. Nanti yuk, waternya ini dibuat semacam crispy, dulur. Water crispy. Wangnya. Ikan pe-nya ini pasti ikan pe pilihan, dulur. Baunya harum, tidak amis.
Ini pasti ikan pe pilihan dulur. Dagingnya juga empuk banget. Benar-benar recommended dari kedai Amir. Kalau kalian pecinta sambelan dan pecinta ikan pe, wajib merene lho. Oh, enak rasanya. Nah, jadi tidak ada bau amis sama sekali. Rasanya rasa khas ikan pe. Dipadu dengan sambal ciri khas kedai Amir. Jadi pengen mam terus. Oh, ini juga ada sambelnya lho. Wadernya ini juga khas kedai Ambul ya. Water crispy. Enak tenan lur. Sambal terasinya ini jadi tambah segar karena ada jeruk sambalnya lur, atau jeruk limau. Ada yang bilang jeruk limau, coba terlur. Enak. Satu porsi ikan pe ini bisa buat berdua lur, gowedi. Terus ora rugi mangan sambal di kedai Am lur. Lokasi jualannya ada di Pujasera Tiara Food Court nomor 2 di sebelah kiri dari depan nomor 2 lur warungnya. Tempatnya ini juga luas dan nyaman, cocok kanggo cangkruan. Saya bingung lur mangan sing endi sik. Padha-padha enak ya. Lebih menarik lagi kalau dipenyet lur. Di kedai Ami ini ikan pe tapi dagingnya kuandel lur. Ini pasti ikan pe yang pilihan lur. Sambal terasinya ini sama. Untuk menu water dan ikan pe sama sambal. Iwak pe nek gede lur tenan. Thank you.
ownernya ini cerdas. Jadi wader ini tidak sekedar digoreng, dikasih crispy dulu lho, pakai tepung baru digoreng. Jadi wader crispy ya. Enak lho. Nambah sego terus lor. Kampenya benar-benar empuk dan tidak berbau. Oh, enak loh. Pedesin yang gurih loh. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali mampir Tiara Food Court Sidoarjo di kedai Am Dulur. Nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.